Presiden Joko Widodo menepis kritik yang menyebut dirinya telah cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik, khususnya dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. Jokowi mengatakan pertemuan dengan petinggi-petinggi partai politik sebatas diskusi. Bukan cawe-cawe, oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan, tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa ini kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik.